Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang guys. Okey, Wajah dah berada dekat kolam 2 ni nak tengok pelepasan ikan. Menanti korang pada besok hari Isnin, Monday Blues. Hari ni 18, hari Ahad, besok 19 guys. Untuk kolam 2 ni. Informasi Wajah terima daripada Tuan Harry, ikan sebanyak 250 ekor campur-campur. Pada korang yang gemar akan kolam skema ni, ni dia informasi terbaik untuk korang. Jom kita tengok pelepasan ikan. Let's go. Wah, kat situ dia orang bersantai eh. Tengok pelepasan ikan. Dia ikut dia orang. Let's go. Baiklah, mana sangkar depan? Depan lah. Eh, bakar darah orang tu ni. Dia pandai, dia teori nak main petang, nampak tak? Abang jual petang baru menjadi. Semalam dia kot makan petang. Hari ni dia semalam sekor. Hari ni kemungkinan dulu. Oh, dah lama. Kalau tak caya, tanya dia. Ikan ada gari, siapa main ikan bergari tu? Aduh, naya lah. Sabar aje. Mari guys. Bakar darah pak. Dia pandai, teori dia datang petang, bakar darah. Come. Come on. Come on. Tabah, tabah eh. Dia depan, depan. Pergi depan. Ah, pergi depan. Bagi dia depan ah. Ah, bagi dia depan. Ah, tak ada, tak basah. Tak basah. Bagi dah tahu Inai nak lepas ikan guys. 250. Okey guys. Campur-campur. Hari ni nak lepas ikan untuk besok. 250 ekor. Campur-campur. Campur-campur ada merah, ada jenaha, ada kaci, ada siakap. Siapa tak datang? Rugi. Makan kolam ni mesti skamer punya. Skamer, kolam skamer. Makan tetap makan. Eh, ada pekerja baru ke bangla tu? Tu lah. Woi. Jenak semua. Mengeciklah. Dia nak juga pegang, dia nak juga pegang. Dia nak juga pekerja baru, pekerja baru, pekerja baru. Woi. Masak. Mengecik, ambil. Ada pekerja baru, pekerja baru. Pekerja baru. Bakar darah. Hei. Mengecik. Okey. Mengecik. Mengecik. Saksikan ah. 250 ekor. Untuk besok. Untuk besok 19 hari bulan. Ya, 19 hari bulan. Monday Blues. Monday Blues. Besok Monday Blues. Tapi jangan MC eh. Ah, betul. Tolong jangan. Eh, basah. Ah. Ini bekerja baru lah baru punya. Import dia. Import. Rantau panjang. Tak cerita dia tu. Oh, dia berjoget lah. Dia macam dia main gila lah. Menakutkan lah. Jom lah. Okay guys, itu sahaja informasi Wajah nak sampaikan pada korang. Ikan telah dilepaskan 250 ekor. Jadi korang pandai-pandai lah congak. Umpan yang terbaik adalah belanak, second adalah lampam. Jadi sekurang-kurang korang dah tahulah. Ikan dah dilepaskan. Ini adalah tradisi kolam delik guys. Okey. Kita ada dua pekerja baru, bakar darah ni. Okey. Apa-apa hal, kita sambung balik video hiburan. Let's go. Ciao. Okey guys, dah berakhir dah kita dekat kolam keramat ni. Kolam 1. Terlebih dahulu, korang dah tengok video informasi tentang pelepasan ikan sebanyak 250 ekor menanti korang pada hari Isnin, Monday Blues, 19 hari bulan 6 tahun 2023 guys, dekat kolam skamer. Kolam skamer hari ni tutup, besok dia on guys. So hari ni kolam keramat, kolam 1 dia. Sebab kolam 1 dia seminggu hanya 2 kali saja buka, hari Rabu dan hari Ahad. Kolam skamer, Isnin, Selasa, Khamis dan Sabtu, waktu operasi dia. Kalau hari bekerja tu pukul 11 pagi lah. Tutup pukul 3 pagi.
Manakala kolam satu sama juga Rabu, kalau bukan public lah kan, dia buka pukul 11 pagi lah kan. Jadi kau dah tengok ikan 250 ekor, kita ada dua pekerja baru, tukang buang ikan 25% dengan Tuan Haji Bakri. Dia orang baru sampai kan, pandai dia orang baca teori kan. Bawa dia orang masuk kolam satu. Okey, terlebih dahulu, itu video informasi dah okey. Kau dah dapat, congaklah sendiri guys. Patut tak patut korang turun. So, sebelum Wakjana nak ulas kejadian kolam satu hari ni, Wakjana nak ucap ribuan terima kasih lah pada korang. Tadi ada dua orang lagi yang beli baju. Baju ni yang datang ambil, yang dah ada nama, yang dah datang ambil, okey lah kan. Terima kasih banyak-banyak. Support JZ Code dan support Wakjana kan. Wakjana punya baju tinggal L, size L, tinggal 4 lay. Tiga lengan pendek, satu lengan panjang. Lepas tu, size 3L, 3XL, satu lay saja, lengan pendek. Double XL, tinggal satu, lengan panjang. Pada korang yang nak dapatkan baju JZ Code ni, okay, sebab game buat just, berkemungkinan pada awal bulan tujuh, pada awal bulan tujuh kan. Itu pada awal bulan tujuh nanti game kan. Itu game JZ Code berkolaborasi dengan Delik. Lepas tu ada satu game besar guys. Game besar yang di mana keseluruhan jumlah hadiah dia sebanyak 10K. Yang itu akan bakal menggegarkan korang guys. Yang tu tengah nak fill up date. Tapi Wakjana pecahkanlah sikit dia punya orang kata apa, informasi tu untuk korang kan. Ini game besar. Game besar kan yang bernilai 10K dekat Delik ni. Itu tengah setting dengan Tuan Hiri, dia made due date dia. Tapi yang untuk yang berkolaborasi Delik dengan JZ Code yang ada baju kan. Yang ni game ni di awal bulan 7 nanti insyaAllah. Di awal bulan 7. Itu informasi Wakjana nak bagi tahu korang. Dan satu lagi informasi Wakjana nak bagi tahu korang, Delik Raya Haji ni dia tutup separuh hari saja. Dia akan buka beroperasi pada pukul 2 petang. Pukul 2 petang dia akan beroperasi lah pada korang yang tak balik kampung, yang bosan-bosan duduk rumah, dah habis orang kata apa, buat korban kan. Kau nak santai-santai, kau boleh lah datang hari Khamis tu kan. Raya Haji hari Khamis kan. Dia buka pukul 2 guys, pukul 2. Ini informasi Wakjana nak sampaikan pada korang, okey. Seterusnya, kejadian hari ni dekat kolam satu dia guys. Pagi memang cantik. Seperti biasa yang monopoli strike adalah kolom 4 dan kolom 5. Tetapi dia agak balance juga guys. Dia agak balance juga sebab 1, 3 pun ada strike. 9 ada strike, 6 ada strike. 17, 16 keramat lah kat sebelah sini kan. Memang strike lah. Tempat Wakjah, alhamdulillah Wakjah hari ni ada 4 kali ketukan. Wakjah cuma berjaya daratkan 3 saja guys. 3 saja kan. Yang satu tu lucut. Yang semula Wakjah dah kena jenap seko. Lepas tu Wakjah cangkuk udang. Wakjah tengah nak gari ikan tu, buang lah macam tu saja. Kat depan saja, bukan jauh kan. Pegang dia, tup dia bawa kan. Itu rembat tak kena. Sayang guys. Sayang. Satu lagi, bila Wakjah strike jenap tu strike, nak jack kan. Dia lupa pakai mata jighead kan. Dia boleh kangkang, jatuh nampak. Kalau ada rezeki Wakjah kan, dia tak ke mana kan. Jatuh ketepet. Nasib baik dia tak swing tau. Ada abang tu, terima kasih pada abang tu. Dia sempat tahan pakai kaki lah. Tolak kan. Jadi Wakjah dah ada lah dua jenap kan. Lepas tu yang ketiga, yang keempat lah. Keempat dapat jagindas kan. Dapat jagindas. Alhamdulillah lah juga kan. Itu Wakjah tagan dia dekat arena. Arena depan je lah kat paip kan. Pakai udang kan. Itu kejadian untuk kolam satu hari ni guys. Dia meriah lah kan. Tapi banyak otak-otak dia dah baca teori ni kan. Sebab dah 3 ke 4 minggu kan dia berlaku ikan kutip belah petang kuat tau. Sebab tadi pukul 12 punya pembuangan ikan, strike semua berlaku hanya 20% guys. Dalam 10 sangka 100 ekor tu 20% je strike guys. Lepas tu Wakjah jaga happy hour, dia belanja sebanyak 60 ekor ikan kan. Cuma Wakjah jaga catik tu 30 ekor je. Makna ada lagi. Lepas tu yang ikan berjadual dia buang-buang lagi.
Yang itu dia orang baca teori kan, pelan petang. Janji kau ada belanak kau champion boleh pukul kan. Itu pasal 25% bakar darah dia masuk petang dengan Tuan Haji Bakri. Abang Joe kat Kuala Lumpur, pagi persaingan dia agak tough. Wajah kurang tak nampak Abang Joe strike. Tapi selepas habis happy hour orang nak balik kan, dia bertahan lagi. Dekat 4 strike tu Abang Joe kan. Itu pasal dia orang overtime. Ramai orang overtime guys. Okey, itu saja informasi dengan ulasan wajah nak bagi tahu korang lah tentang kejadian kolam 1 dan juga kolam 2. Okey, sekarang ni sebelum kau nak tengok hiburan ni lah kan, wajah nak bacakan komen untuk menghargai korang guys. Kita tengok komen lah. Komen ni wajah ambil petikan ni pada semalam lah. Kolam skamer. Skamer semalam kan. Kita tengok komen yang pertama datangnya daripada Muhammad Yusri 1894. Assalamualaikum Wak Jas, Tuan Harry dan Mansur. Waalaikumsalam. Semoga dilimpahkan rezeki, dilindungi ilahi dan majulah sukan pancing buat negara, dan kami sekeluarga mendoakan semoga sihat selalu. Amin. Muhammad Naim 3870. Mesti tekak wajah kering eh. Banyak mengulas. Hashtag kopi ois. Hashtag blandos. Hashtag air tebu fresh. Hashtag minta maaf. Apis killer 718. Joran patah tak apa, janji masuk video wajah. Kenangan yang terindah. Ketekuk. Semoga wajah dan geng-geng kolam Kampung Delik diberikan kesihatan yang baik untuk gasak di kolam skamer kan. Okey, tak apa tuan. Patah tak apa, dia janji naik kan. Okey, no problem. Kan. Kalau aksi kat kolam satu ni lagi banyak patah. Itu pun tadi wajah perasan joran terbang. Syu kan. Tak sempat nak rakam. Member sebelah karau dapat. Elok pula apa Jagindas. Biasa Jagindas main kerja yang tarik tu kan. Ini kali dia mungkin makan sampai ke buntut. Joran dapat, ikan pun dapat. Dia dekat kolong kolong 10. Usa Kompat CH5MZ7G. Wah, pakailah umpan belanak, baru menakutkan. Malah wak je nak cari belanak. Joran semua gajing kan. Kadang-kadang kau tahu diorang sampai kat kolam ni apa. Kata kolam buka pukul 11. Pukul 7 dia dah terpacak sebab diorang nak shoot pergi cari belanak dulu. Itu pasal kadang-kadang kau tengok diorang barisan depan. Di awal diorang ni kan. Ini atas inisiatif sendirilah guys kan. User 5SK2VT4R. Alamak, joran kesayangan saya tu Wak Jas. Patah pula. Apa nak buat? Angklung 5791. Steady Wak Jas. Haa. Steady lah. Korang semua pun steady kan. Yang mana peminat kolam skamer, dia memang ada peminat dia sendiri kan. Itu pasal kan kau susah nak tengok Haji Rahim dia rentap dekat kolam menakutkan ni, kolam satu ni, Wong ke, susah. Sebab dia peminat kat kolam sana kan. Tapi ada yang suka bermain dua-dua kan. Tapi apa pun kan, korang adalah lagi video hiburan daripada kolam Delik ni guys kan. Jadi ingat, wajah ada tinggal berapa like saja baju, lebih kurang 6 like saja kan. Siapa cepat dia dapat lah. 3XL dengan pendek, double XL dengan panjang, L. L ada 3 pendek, 1 panjang. Itu je yang tinggal. Okey? Apa pun korang ada video hiburan. Alamak. Wajah. Isnin kan? Isnin. Locak-locak 250 wajah. 250. Extra. Bakar darah. Extra. Pada ekstra oh. Biasa dia buang 220, 230 kan. Ni 250 ekor guys menanti korang untuk kolam skamer. Ingat kolam skamer ni ketuk confirm naik belum tahu tau. Okey, jom layan video hiburan, layan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. Okey, so hari ni adalah hari Ahad bersama dengan 18 hari bulan 6 tahun 2022. Sekarang dah pukul 9.50. Wajah dah dekat kolam 1 Delik kan. Jom kita tengok situasi. Manusia dah masuk lah. Nampak tak dia dah masuk. Wajah baru masuk kat pintu ni. Ni 1, 2, 3. Tu dia 4, 5, 6, 7. Sampai ujung sana 7 masih kosong lagi. Kat sini lah
penuh lagi manusia. Sebelah sini adalah 17, 16, 15, 14, 12. Mak, orang beratur lagi, mak. Orang masih beratur. Kita ada 10 minit lagi. Ha, ni Alan Budi Kasumah Kuncuro Riwo, nama ni Alan. What you say? Menakutkan. Jay-Z Code. Nyanyi sikit. Tak hafal. Okey guys, jom. Nampak manusia tengah beratur. Okey. Jom saya bawa, kawan kat tempat. Waalaikumsalam ini. Hujung sana bukan family. Jom, let's go. Seminit lagi guys, seminit lagi. Tu tengok sebelah kiri wajah nampak. Otai ada. Penuh sebelah sini. Sebelah kanan lagi lah sardin nampak. Macam biasa. Sana sardin. Kolong 4. 7 ada free lagi guys. 7 ada free lagi. Oh tu dah mula. Cantik. Dah mula. Dah mula kita tengok. Kita tengok mana hentak tu. Oh belakang sardin guys, belakang. Oh dah strike dululah kolong 8 lah. Eh alamak, sampai dua duduk lah dah cakap dah. Naya mamak ni. Dia melecek mana tu? Ke kiri. Menakutkan dia ni. Ada strike lah dia. Awak, merah tu. Ikan ni ada mata tak? Cuba tengok. Cuba otak misal tengok. Check. Ada mata tak? Dia naik merah. Oh, kolom 4 bertali arus. Kolom 4 bertali arus. Dua pun lancar. Wak Teddy dekat dua, guys. Satu pun hebat. Menakutkan Wak Jah zoom bagi korang lah, eh. 4. Meriah, Mbak. 4. 4 meriah. Wah, 12 dia dengar bunyi kanan-kanan, Mbak. 4. Nampak? Dekat 2. 2 dengan 1, guys. Nampak tak? Tu, hebat. Alamak, lucut. Tak 4, dengar bunyi lucut. Nampak? 2. Hebat. Nampak? 4. Lain macam lah. Kita stop dulu lah. Kita tengok kat sebelah sini pula. Belakang 9. Sini. Lucut tadi, bang, eh? Lucut, eh? Tak apa. Try lagi. Sabar je lah. Wah, John pula strike. Tuan-tuan soleh kali strike, mak, ujung mana. Oh, menakutkan. Alamak, dia orang baling apa tu? Zing ke? Bertali arus, guys. Sana ada baru pula naik. Alamak, macam ada ketuk aku punya. Ha? Juga. Ada strike kat sini. Merah, bang, eh. Ikan mahal lah. 10 mata lah. Ikan merah 10 mata tu. Oh, 5 pun tak berhenti lah. Apa sah ikan longgok sana je? Sini mana? Nanya lah. Tiger dekat sini tu. Tam, kau naik yang tiger dulu, Tam? Ya. Mana? Kat kolong dulu lah yang kau duduk tu. Bakar darah. Ikan tak masuk sini kau. Sebab mana? Pesta. Pesta menuai diorang. Oi, alamak. Dia paduk guys. Dia paduk macam ni. Aku bagi sampai ke buntut. Binatang apa ni? Alamak, dia main lah. Makan saya. Dalam pertarungan. Aksi yang mendebarkan. Kamu tu apa, baby? Kamu tu papa, alamak, kanan kiri. Come on baby. Come on baby. Come on, kamu tu papa sayang. Tertelan aku rokok ni kan. Nanya. Oh, kena buang rokok dia, guys. Oh, dia melecek mana ni? Oh, Jenap dah. Akhirnya, alhamdulillah. Membuahkan hasil yang pertama, guys. Bawa kita. Nak ambil lesen baru aku boleh rakam orang punya. tu dia. Nampak? Alhamdulillah. Alamak, putus pula. Naya Pak Jabit. 12 dah naik. Putus. Sabar. Sabar. Tenang. Sabar. Ini sebelah. Abah. Abah ada start, guys. Itu dia. Aksi mendebarkan dalam pertarungan. Adakah dia berjaya mendaratkan ataupun menerima nasib seperti sebelah kiri? Sama-sama kita tunggu, guys. Kita tengok. Dia menggelecek ke mana tu? Masih lagi ke kanan, Pak Jabit. Ke kanan. Itu dia. Tu liar betul ikan ni. Dia tak nak menyerah kalah, guys. Itu dia. Kocakkan dia. Jenap juga. Akhirnya. Alamak, sangkut skala 6. Okey, tak apa. Naik. Alhamdulillah. Kejayaan, guys. Oh, 4 tak berhenti lah dengan 5. Naya lah. Paduk aku buang macam ni, Adam. Nak hilang, Adam. Dalam, Adam. Aduh. Aku saja je buang. Ya Allah. Bah, lepas lah, bah. Lepas. Aduh. Okey, aduh. Gua aja.
Saja buang baling kat depan ni baru nak setting kusut. Buah longan betul lah. Sabar-sabar kejap lagi ambil udang lagi, udang lagi. Strike abang ni guys. Ha sebelah ni. Agak-agak dia ada. Mana mengelicik ke mana tu bang? Dia mengelicik ke mana tu? Dia mengelicik ke mana? Dalam pertarungan, aksi yang menebarkan guys. Peluang yang terbaik, yang kedua dah terlepas guys. Nak buat macam mana? Kita tengok. Oh, itu dia kocakkan. Jenaplah kelihatan. Adakah dia berjaya mendaratkan? Itu dia. Oh, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Hati-hati bang, pegang tu. Akhirnya, alhamdulillah. Okey, ganti rokok baru bang. Sudah pendek kat bibir, ganti rokok baru. Hai. Buang kat depan ni saja je. Dia paduk ah. Sabar je lah. Tak sampai ke bontot. Ada lagi strike sana? Belum. Belum. Oh, lima pula. Lima utali arus kat tu guys. Gila-gila ni air. Pesta muda-mudi. Wah, kau tengok kat jamban sana. Kat jamban ada strike guys. Ada strike. Dekat kolong 8. Nampak? Aksi yang menakutkan. Sikit saja lagi. Akhirnya, Jenab telah ditewaskan. Alhamdulillah. Jenab telah ditewaskan guys. Kita check ni. Soalnya pesta tak berhenti tu. Wah tu kolong 6. 6 guys. 6 ada strike 6. Tengok 6. Oh baju merah dah naik dah. Alhamdulillah. Dah naik. Oh kat sana kolong 1. Nampak? Kolong 1. Kolong 1. Walau tergantuk ikan je. Jenab. Oh sebelum ada more strike. Oh dah naik. Yang baju tu dah naik. Baju kelabu pula. Alamak. Kekecewaan. Kekecewaan. Sekarang 14. Sabar sabar. Tenang tenang. Tenang. Makan, makan lah, makan. Adam nampak lah, Adam. Adam nampak eh. Dam, betul dah. Makan lah, Adam. Allah, Adam. Adam, Adam. Adam, dia makan. Eh, alamak, sana ada strike lah. Eh, belum naik, belum naik lagi, belum naik. Eh, dah udah lah tu. Ui, kam tu papa, baby. Kam tu papa, sayang. Kam tu papa, sayang. Kam tu papa. Eh, liar betul ikan ni, Dam. Lain macam, Dam. Eh, Dam, liar, Dam. Kam tu papa sayang, kam tu papa. Okey. Alamak. Ai. Are. Macam tu boleh kalau rezeki tak ke mana dam kau tengok ah tu baju bakar darah seorang lagi lemak. Aksi yang menakutkan dalam tarungan. Telur. Oh, akhirnya kejayaan Jenab guys. Hampir-hampir lah kat tepi, nasib baik dapat balik lah. Alhamdulillah lah. Resis, sabar. Sabar. Kita garikan tu, garikan. Dia strike sambil duduk lah. Alamak, rokok tu tengah suku. Brand apa tu? Aksi yang menakutkan guys. Sambil duduk je. Oh, dia dah berdiri dah. Dia dah berdiri. Kau tengok mata jihad guys. Mata jihad kangkang. Ha, nanya. Oh, kocakkan lah. Kocakkan. Dapat. Dia belanja kau. Akhirnya. Jaginda telah ditewaskan. Pesta muda-mudi lah. Betul. Kolong dekat sempadan 6-7 lah. Alamak, dah dekat lucut dah. Sabar je lah. Sabar. Oh, tengah tarik lagi kan kat kolong 4. Kena nampak? Manusia tengah tarik lagi kat kolong 4 tu. Sabar. Slow guys. Karau pembelahan. Dia kena karau pembelahan. Tak boleh laju. Pembelahan karau. Tengok lagi ujung sana nampak. Panas sana buat teddy dia sana. Menakutkan. Mana lagi side? Belakang kali side. Sabar je. Main ancak-ancak. Tak, tali pendek. Tali tak cukup. Cuaca cantik hari ni guys. Cuaca cantik, cuaca baik. Alhamdulillah cuaca cantik cuaca. Wah, ujung sana boleh lepas naik lah. Ketepek bunyi. Kita try cuba depan ni guys. Ha, tu dia, kat depan tu je. Sabar, main depan je. Strike guys. Sempadan 5-6. Sempadan 5-6 ada strike. Nampak? Aksi menakutkan dalam pertarungan. Adakah dia berjaya mendaratkan binatang apakah itu?
sama-sama kita tunggu guys. Sama-sama kita tunggu. Itu dia. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan. Dia menggelicik ke arah kiri player. Itu mengepam dan masih lagi mengepam. Dah semakin dekat guys. Dah semakin dekat. Tak tahu binatang apa itu. Oh, dia menggelicik ke arah kanan pula. Masih lagi ke kanan. Sama-sama kita tunggu. Oh, member dia cuba membantu. Itu dia. Akhirnya. Kelapa undang guys. Gedabak kelapa undang dia. Oh, pasal ni dah berhenti sekejap guys. Testa pasal ni dah berhenti sekejap. 29 ada strike guys. 9 nampak. 9. Itu dia. Aksi yang menakutkan daripada kolong 9. Rock tak kelihatan. Acong ada kat situ. Dia nak cari tiger lagi. Sama-sama kita tunggu. Adakah dia berjaya mendaratkan? Itu dia. Ikan dah semakin hampir. Dah semakin dekat. Adakah dia berjaya melandut kunjung-kunjungan? Itu dia. Belum lagi guys. Dia masih lagi menggelicik ke arah kanan player. Masih lagi ke kanan. Ke kanan. Itu dia. Kocakkan. Kocakkan. Sikit saja lagi. Dia ada tangguk main di sana. Ha, macam mana nak buat? Dia ada tangguk main. Oh, kalau punding dia tergantung. Itu dia. Akhirnya kejayaan. Kalau punding telah ditewaskan. Oh. Matahari dah keluar guys. Kejap lagi semakin panas ni. Confirm macam semalam ni panas. Gimana guys semua? Sebelah Cik Usuk ada strike. Itu dia. Aksi yang menakutkan daripada kolong 5. Adakah dia berjaya mendarat tak? Sama-sama kita tunggu. Oh, masih dalam pertarungan. Jika memberi sikit tentang akhirnya. Jenap kau ditewaskan. Jenap guys. Cik Usuk hari ni ada. Kolong 5 tu guys. Nampak suka mamat tu. Dia bawa jenap tu pergi mana? Side, ada side. Itu dia player memakai baju warna hitam dalam pertarungan. Kolong 14 guys. 14. Itu dia aksi yang mendebarkan. Sama-sama kita saksikan adakah dia berjaya. Ikan masih lagi memberi sikit tantangan. Dia menggelicik ke arah kanan player. Masih lagi ke kanan. Itu dia. Belum kelihatan binatang apakah itu. Sabar, sabar. Tenang. 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 Jenap, jenap eh. Jenap eh. Jenap, come on. Belum naik, belum senyum. Oh, dia boleh belanja air. Dia belanja air. Belanja air. Oh, itu dia. Ha? Eh, makan, makan. Makan, makan, makan. Wak Jamil makan lah. Wak Jamil makan. Sana dah naik lah. Ha, rakam dulu. Nak naik. Okey, cantik. Ha? Kejap, kejap. Eh, alamak, alamak. Aku bagi kau sampai ke bontok, bang. Mana? Alamak, dia dah buang lah. Aduh, kau pun kena. Satu, dua, tiga. Kena, tiga, tiga kena. Nak ni lah, dah jadi kolam skema. Alamak, dia nyonyok je ke? Dia nyonyok je lah, bakar darah lah. Alah, Kasim, Kasim. Kau janganlah nyonyok kan. Telan tu apa salah, sedut. Buah longan tu lah. Ha? Madu eh, bagus lah mesadin tu. Ada strike kat belakang tu. Sempadan 8 dan 9. Bertopi kuning. Adakah dia berjaya mendaratkan? Aksi mendebarkan. Oh, Jagindas. Akhirnya kejayaan. Jagindas telah ditewaskan. Nampak-nampak ada strike lagi. Sekali lagi dia. Ada strike. Aksi mendebarkan guys. Ikan masih memiliki sikit tentangan. Oh, kalah pundeng. Itu dia. Walaupun dia dah buat satu semesok. Kita tengok. Adakah dia berjaya mendaratkan? Akhirnya kejayaan. Kalah pundeng guys. Ui, sebelah tu pula side lagi. Sebelah dia pula. Oh, nampak tak? Berganti lah. Tu betul-betul kolong 8 nampak. Dekat tiang tu pada suri nombor 8. Tag warna merah nampak tu. Itu dia. Kita tengok. Aksi mendebarkan. Kocakkan. Ini bukan kalah pundeng kan? Eh, kalah pundeng juga. Kalah pundeng dia main kat sana lah. Oh, alamak, macam mana nak naik tu? Gedabak kelapa pundeng dia. Akhirnya kejayaan. Kelapa pundeng guys, sekitar sana. Sekitar arus sana. Dengan kolong 7, kau boleh tweet kelapa pundeng kat sana. Kau duduk sana lah. Oh, masih baik buah ada angin lah.
Oh, kanan, kanan. Bagi laluan kat Otai. Bagi laluan. Bagi laluan. Huh, melengkung ni kerapu ni. Lambat tarik dia menjadi jenak tau. Aksi yang mendebarkan. Dalam tarungan. Itu dia. Dah semakin hampir. Dah semakin hampir. Binatang apakah itu? Baru nampak gelombang kocakan. Ah, akhirnya. Alamak, sikit lagi. Alhamdulillah. Jenap, jenap. Jenap telah ditewaskan. Kejayaan. Si mendebarkan dalam pertarungan. Kiri, 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 kiri. Setelah lama menunggu. Membuahkan hasil. Tapi tak boleh gembira dulu. Alamak. Seramlah. Takut tertelan pula buntung okok tu. Nanyalah. Oh, aksi menebarkan guys. Masih lagi bertarung. Oh, kocakkan dah kelihatan. Itu dia jenap. Akhirnya tergantuk pula ikan tu. Oh, okey, ngam-ngam rokok habis ikan naik. Okey, sambung lagi. Guys. 11, kolong 12 tu tempat. Sangkut pula. Tersangkut guys. Tersangkut ujung tu. Kat mana ikan ni bunyi? Ada terkipas lah. Ada ada lagi lepas. Tempat lepas. Alamak. Bukanlah kan. PIBG lah. PIBG. PIBG skala 15. Sabar, sabar, sabar. Oh, dapat balik joran yang terkebang tadi. Joran yang duduk kat sana yang terkebang tu. Kat sebelah adik tu tadi. Ada juga terbang. Oh, dapat. Abang tu dapatkan. Tapi ikan tak ada. Ada ikan kan? Lepas lah kaci. Kalau jenahak kena tu. Dapat balik. Ah? Itu, itulah. Jenuh dia menunggu tadi. Joran terbang. Tak kunjung. Tak kunjung tiba. Ah. Okeylah. Wih, alamak, bila dia strike si Adam tu? Aduh. Menakutkan. Akhirnya alamak ni. Oh, gila lah. Naik macam lah. Adam, tengok kau main slipper. Slipper kau. Alah, kecilnya slipper kau, Adam. Naik lah. Oh. Bantan belum. Ini dah boleh balik lah. Belum. Dah besar ni boleh balik lah. Berbaloi ni. Ini 2 kilo lebih ada. Oh, nanya. Oh, bintang. Kau nak cek bintang juga, eh? Dasar dia ni. Betul lah. Dia pakai sardin madu, guys. Kau kena pakai sardin madu kau nak. Umpan mesti mahu sedap. Eh, oh, kau tengok saiz udang. Nak uzubillah. Ni buat kenduri kahwin ni udang lah. Oh, sardin. Oh, championnya Allah. Ni umpan tekak dah. Nanya dah umpan tekak ni. Orang rumah suruh beli. Kau beli udang. Berjaya kelengking. Pergi mancing tengok dia main udang. Menakutkan. Tak ada saiz. Adakah dia berjaya berdarakan dalam pertarungan? Itu dia. Lop dia nampak. Melanduk ujung tu. Celah-celah. Oh, dia dah kembali pula. Itu dia. Dah dekat dah. Oh, jenak. Akhirnya. Kejayaan. Jenak telah ditewaskan. Oh, kena padu eh. Sabar, sabar. Oh, dalam pertarungan. Aksi mendebarkan daripada Akhbar kah. Itu dia. Oh, kanan, 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 kanan. Bagi dia laluan yang melecik tu. Oh, aksi yang menakutkan. Tidak pernah putus asa. Dia tua casting demi casting. Akhirnya membuahkan hasrat. Ah, kiri pula. Aku kena lari dulu. Aku lari dulu. Lari dulu. Selamatkan diri. Itu dia. Masih lagi bertarung, guys. Belum kelihatan binatang apakah itu. Gelombang dia dah nampak. Kocakkan belum lagi. Mana dia? Itu. Jagindas. Itu dia. Jagindas dah kelihatan. Akhirnya kejayaan. Ambil ubat. Jagindas telah ditewaskan. Jagindas telah ditewaskan. Jap. Santai. Oh. Lampang. Nampak. Jagindas ni, gangster paradise. Janji naik. Apa binatang pun kita trip, apa binatang pun kita sebat. Tengok cakap guys, nampak ujung cakap. Aksi yang mendebarkan. Cakap. Belum naik lagi.
belum naik lagi, masih lagi bertarung. Itu dia, dah semakin hampir dah naik mobile floor siakap dia guys. Dah abak siakap dia kutip. Banyak pandai pancing lah ini orang. Oh, kau. Siakap banyak lompat tu. Banyak besar. Jangan senyum dulu. Dia belum naik. Oh, menakutkan. Dalam tarungan. Oh, kita tengok. Itu dia. Man-man. Man-man Yong. Tengok. Boleh Yong? Akhirnya. Pandai. Tengok, saiz kasut Yong. Tengok, email kasut Yong. Lomok. Baru ada syak. Baru boleh senyum. Soal naik baru boleh senyum. Belum naik, jangan senyum. Ini kolam bahaya. Ini kolam menakutkan. Alamak, dah mendung lah. Aduh. Dah mendung. Angin kuat. Lagi guys. Oh, dah naik lah. Tu player pakai baju warna biru. Oh, melekat dah naik lah. Dah naik. Ada player-player yang hadir hari ni guys. Tu Tuan Soleh. Oh, Cik Usup kolong 5. Datuk pun ada daripada Perak. Datuk tadi dia ada strike. Jenap. Sangkut. Oh, ni kat sekitar belakang guys. Di sekitar belakang. Padan, kolong 6, kolong 7. Ada side kat situ, nampak tak? Aksi yang mendebarkan guys. Dia baling laut Chan Cina Selatan. Kalau Pundeng guys. Kita tengok adakah Kalau Pundeng ni berjaya didaratkan ataupun dikecewakan. Oh, dah dekat. Oh, tu naik lah. Dia buat satu sama sop. Turun naik. Kejayaan. Kita tengok sekitar kolong 3 punya manusia. Itu dia sekitar kolong 3. Kolong 3. Kolong 2. Waktu ini dia tangan kat kolong 2. Dia ada kat kolong 2 guys. Lepas tu kolong 1. Tu atas dia buang ke mana-mana. Empat lagi mak. Naik lagi kolong 4 mak. Ada tangguh man. Bulan lampau. Tu dia abang mak jadi tangguh man. Terus masuk. Cak A ke? Oh, lalampang. Start kat tu. Naik. Kolong 3. Bersimpul lah ikan tu. Tapi ikan naik lah. Dia bersimpul kejap lah. Tengok kat kolong 4 lagi. Buah longan kat kolong 4 lagi, mak. Kolong 4 lagi. Kau tengok. Kalau Pundeng pun ada dekat sana, mak. Oh iyalah, betul lah. Dia baling mungkin dekat arus tu. Kalau Pundeng ada duduk kat sana guys. Pukul 11 ni belanja. Ikan tu buang, ikan buang kat depan ni. Sangkar ni kan. Tapi dia boleh pusing pergi sana. Tu dia ikan. Cakap lah. Oh, ada kadang berjaya mendaratkan guys. Sepadan kolong 13, 14. Melompat, lompat siakap dia. Jangan senyum dulu, belum naik. Aksi yang mendebarkan guys, itu dia. Sama-sama kita tunggu, adakah dia berjaya mendaratkan ataupun dikecewakan. Dah semakin hampir, itu dia. Dah semakin dekat. Kalah Pundeng guys, kalah Pundeng tak nak juga kalah. Kita tengok. Slow and steady, tenang, tarik nafas. Itu dia. Kena tarik nafas. Jangan pegang ujung dulu. Nanti patah.
Jangan pegang ujung dulu, nanti patah. Layan dulu, layan. Layan dulu. Layan dulu sampai dia pening, sampai dia pensan. Sikit je, jangan pegang ujung rod. Akhirnya. Kejayaan. Ah, okey, bawa boleh senyum. Bawa boleh pasang ukur, kena hisap. Kalau pundeng tu. Menakutkan. Ikan dah pusing belakang. Burung 9 ni guys. Tengok player makan baju biru. Adakah dia berjaya mendaratkan dalam tarungan? Ikan tak nak berjaga lah. Player tu bertahan. Dah masih bertahan. Angin kuat guys pagi ni. Angin kuat. Itu dia. Dia menggelecek ke mana tu? Oh, topi kuning cuba membantu. Akhirnya. Akhirnya kalau pundeng telah ditewaskan. Kejayaan. Kejayaan guys. Lagi kolong 8, ada strike lagi kat kolong 8. Itu dia. Alamak, tersangkut. GIBG. GIBG lah kat situ. Oh, loncut lah. Terloncut. Apa boleh buat? Please try again. Loncut. Nanya. Sampah main kena datang. Kena datang. Tapi kat ujung sana sampah main ada strike. Oh, Abang Man. Abang Man strike kan. Itu dia. Kolong 5. Kolong 5. Adakah dia berjaya mendaratkan? Oh, sebelah tu pun strike juga. Side by side. Yang sebelah tu naik dulu lah. Baju hitam tu naik dulu. Kalau pundeng main kat sana ke? Oh, Abang Man ni. Jagitas. Seorang strike. Jenak tu orang strike dengan kita. Tu ada strike lagi. 3 orang strike guys. Tak sebelah sana. Sebab kolong 5 nampak. Oh, itu dia. Dalam tarungan. Binatang apakah itu? Sama-sama kita tunggu. Aksi yang mendebarkan. Belum naik lagi. Ikan tak nak menyerahkan lah. Masih lagi dia menggintil dan menggelicik. Oh, Tuan Soleh pun dah dekat situ. Itu dia, sikit saja lagi. Sikit saja lagi. Akhirnya jenak telah ditewaskan. Kejayaan. Oh, dia tarik cakap jauh Laut China Selatan. Puas hati dia layan. Aksi yang mendebarkan guys. Itu dia. Dia menggelecek ke mana tu? Dia menggelecek ke mana? Kalau Puning tadi dah buat satu somersault. Kita dah tahu kalau pundeng. Oh, tu dah dekat kalau pundeng nampak tu. Oh, itu dia. Oh, lompatan. Dasar dia main lompatan. Dia tak nak menyerah kalah guys. Masih lagi dalam pertarungan. Itu dia. Aksi yang mendebarkan. Masih lompat lagi. Salah lompat tu dia naik atas darat ni kejap yang. Haa, kan betul? Kejayaan. Pasal sana angin backup dia orang. Nampak angin tolak ke muka kita ni. Oh, nampak. Untung ni orang dapat balik Laut China Selatan. Itu dia aksi yang mendebarkan guys. Daripada kolong 6. Yus, kalah pundeng nampak. Kalah pundeng banyak kat sebelah sana guys. Kita duduk sini boleh. Tapi nak balik tengah tak dapat angin tolak nampak. Oh, naik lagi kalah pundeng. Oh, yang tu tengah susun ikan nampak. Berapa ekor ikan dia tu. Dia sama di mana? Dia kiri, kiri, kiri je. Otak misai jaga. Jaga. Dia mengelecek ke kiri tu. Masih lagi ke kiri. Aksi yang mendebarkan. Dalam tarungan. Oh, dia pindah randa. Dia membuahkan hasil lah kat sini. Kolong 14 eh. Sama-sama kita tunggu. Binatang apakah yang bakal didaratkan? Oh, itu dia kocakkan dah nampak. Kocakkan dah nampak guys. Masih lagi bertarung. Masih lagi bertarung. Itu dia. Slow and steady. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Tarik nafas. Okey, muka senyum sikit. Senyum sikit. Senyum, senyum sikit. Ah, nampak tak? Ah, ada can, ada can. Kalau macam tu ada can. Itu dia. Akhirnya kejayaan.
Kaci. Kaci telah ditewaskan. Oh. Oi, ah, lubuk. Lubuk tu. Lubuk. Dah sampai, dah sampai. Huh, siakap dia. Siakap lagi kalau pundeng. Kolong 14 guys. Tengok kat kolong 14 tu. Tengok macam mana dia mendarat kat siakap tu dalam sarung lah. Aksi yang mendebarkan guys. Ini pembuangan ikan pukul 12. Kita tengok ada banyak jenis sama ke tak. Pukul 12 ni pembuangan. Oh, nampak 2 strike. Satu strike kat kolong 9. Ini 14. Depan dia tengah buang lagi. Kadang-kadang dia berjaya mendaratkan. Belum lagi. Belum lagi liar betul ikan ni. Liar ikan ni kan. Itu dia. Dah dekat, dah dekat, dah dekat, dah dekat, dah dekat. Akhirnya. Size. Size. Menakutkan. Lalulah dekat arena ni. Lampung ada kat sini. Toyol. Aduh. Tunggu. Ni pembuangan pukul 12 kan. Tengok bawah. Bawah nampak 2 strike. Oh, sana dah naik. Kolong 6 ada 3 strike. Dia pukul 12 ni pembuangan jadual 100 ekor kan, 10 sangka. Satu sangka 10 ekor. Oh, tengok ada 3. Sabar, sabar. Baik, ada strike, ada strike. Oh, dia lagi lah. Dia lagi lah sebelah hadapnya. Alamak, akhirnya kekecewaan. Please try again bang. Try again, try again. Cuba lagi, cuba lagi. Oh, nampak. Oh, naik lah size. Buat size, buat cakap. Oh, tak dan lah. Buat jabu dah naik kaki lah. Tak ada rakam. Rakam orang ni dia makan. Kayak toyol je. Sabar je. Ada bagi kerja sama kan, pukul 12 ni. Tapi tak 80%. Kita tunggu lagi. Tunggu lagi. Okay. Ada 2 strike. Nampak? Oh, nampak aksi yang mendebarkan. Dalam pertarungan, siapa naik dulu? Ada 2 strike nampak tu, baju hitam. Oh, Datuk jadi tangguh man nampak? Datuk jadi tangguh man. Itu dia. Siakap Laut Cina Selatan guys. Oh, kaci. Sebelah lagi? Baju hitam? Seorang lagi. Siapa dia? Putih je. Oh, siakap kalah pundeng nampak guys. Adakah dia berjaya mendaratkan? Masih lagi dalam pertarungan. Oh, kolong 4 siapa naik? Ca'a dah naik. Kita tengok. Sabar, sabar kita tunggu guys. Ha? Mana? Tak naik lagi? Oh, tak naik lagi. Dia menggetil dan menggericik. Tu dia tangguh man. Akhirnya kalah pundeng. Kau tengok size kalah pundeng. Kedabar. Alamak, siapa tu boleh naik lagi? Si Hafiz pun naik. Tadi Ca'a ni Hafiz dah naik lah. Sabar kita tunggu lagi mana strike guys. Dan baju merah tu pun naik lagi. Kat situ ada ikan dia. Geritik-geritik kat belakang. Ha, nampak ikan geritik dia biar je. Dekat dengan Cik Usut. Oh, kat kolong 1 ada. Nampak kolong 1 ada strike. Oh, alam sorgi pun ada kat situ. Aksi mendebarkan guys. Dekat kolong 1 nampak. Kita tegur. Oh, kalah pundeng. Akhirnya kalah pundeng telah dikewas guys. Kalah pundeng main arus guys. Dia main arus. Itu dia kelayang mana nanti kerana. Tak apa. Mereka gombak pun ada. Tunggu, sempadan 2-3. Ada strike. Sempadan 2 dengan 3 nampak guys. So dia aksi yang mendebarkan dalam sarungan. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Datang apakah itu? Yang pasti bukan kalah pundeng guys. Kita tengok. Dah dekat, dah dekat dah. Akhirnya Jagindas. Jagindas dah ditewaskan. Alhamdulillah. Wah, sana ada strike ni. Kolong. Oh, sempadan 4 dengan 5. Dekat pipe waka tu. Oh, kita tengok. Aksi menakutkan guys. Oh, tengok dia melicik ke mana tu. Masih dalam sarungan. Oh, PIBG dah berlaku. Skala 3. Kita tengok. Oh, nampak tak? Kita tengok binatang apakah yang bakal didaratkan. Layer tu bertahan dan mengepam. Kocakkan dah berlaku di situ. Belum lagi. Ikan tak nak menyerah kalah. Sabar je lah.
Kita tunggu guys, tunggu. Itu dia. Oh, dia menggelecek pula sebelah kanan player. Terpaksa menggelecek player dekat tiang-tiang tu yang ada. Itu dia. Takut dia terbelit dekat ni, batang pipe tu. Dah dekat dah. Dah dekat. Cuba membantu. Akhirnya kalah pundeng kat situ. Akhirnya kejayaan. Kalah pundeng pun kalah pundeng lah. Oh, Alan ada strike. Alan ada strike. Alan ada strike kat depan. Itu dia. Oh, siakap. Siakap. Jadilah siakap. Tak senang nak tewas kan guys. Oh, dari macam kau nak size. Oh, tengah tengok tempat lain. Lain tempat ni makan lah. Awak tengok kolong sana 12. Oh, dah naik juga 12. Hujung sana sempadan 12 dah naik juga. Siakap kalah pundeng. Dia baru sampai kot bang. Dia baru sampai lah bang eh? Ni mengabang aman. Oh, sebelah cik usup guys. Ada side. Itu dia kocakkan. Adakah dia berjaya mentara? Akhirnya Jagintas. Jagintas telah ditewaskan. Alhamdulillah. Ada banyak lah side pun 12 ni. Mana lagi? Buat TD ada. Belum lagi. Ada strike guys. Ada strike daripada kolong 13. Dia menggelecek ke mana tu? Masih lagi ke kanan. Ke kanan kena aku ingat. Lari dulu. Dah dekat dah. Dah dekat. Itu dia aksi yang mendebarkan. Dalam pertarungan. Sama-sama kita tunggu. Itu dia. Jenap dah kelihatan. Itu dia. Akhirnya Jenap telah ditewaskan. Alhamdulillah. Orang yang pertama hari ni kerapu. Kerapu yang pertama. Cik Mael kita nampak. Oh, jenuh orang menunggu. Hari ni yang pertama ni. Yang pertama. Pulus. Mana pulus? Jangan kau tengok ah. Pak Mai elok ni. Panjang cari jenuh dia. Nah, steady je. Ada duit. Ambil duit tu Pak Mai. Nampak. Oh, nampak tak? Oh. Taruh sana kasi tampal. Tampal sana. Gambar jat. Kau kena marah kan Toki kan? Ha tu, katun. Katun. Oh, betul. Ambil mak. Dah berakhir dah 4 jam kita dekat kolam Delik. Happy hour pun dah habis. Sekarang ni kita tengok player yang mana nak keluar, yang mana nak sambung, dia sambung lah. Kita tengok berapa ekor ikan yang nak buat balik. Let's go. Saya nak balik dah. Oh, kita tengok ini orang membuahkan hasil. Pak Lee mana nak gerak. Oh, tengok dia punya saiz. 3 ekor. Yang gasak-gasak, yang balik ghostan. Yang kecundang. Oh, nampak dia tak berganjak sebelah sini. Sebelah sini tak berganjak. Sebelah sana pun ada 1-2 player. Yang lain tak berganjak. Okey. Oh, nak jumpa lagi. Oh. Sebelah sana lagi dah tak berganjak. Tak ada ura-ura dia nak berganjak lah guys. Sabar je lah. Mana ni? Dia tak nak balik ke? Abang ni balik kosong. Biasalah. Adat pertarungan. Yang mana overtime. Balik ah. Ha? Kita tengok itu ada nak keluar guys. Ada bawa ikan. Ah, tu dia. Sabar. Oh, ada tengah tarik lagi dekat sempadan 45. Ah, abang ni nak balik. Nampak? Tengok dia bawa buah tangan. Alhamdulillah tidak mengecewakan. 4 ekor. Oh, itu dia. Oh, dia tak atas meja bang. Oh, ambil gambar. Ha. Tu dia, kau tengok saiz dia. Saiz kau tengok. Siakap dia. 3 siakap.
Aceh. Satu je nak. Aceh seringgit. Okey, jumpa lagi. Ada ke dapat air? Okay. Tak dapat ya? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi nak balik? Ramai tak nak balik lah guys. Apa masalah dia orang? Tak nak balik lah. Otai kita pun dah nak gerak lah. Ada membawa hasil. Otai belanja gambar. Belanja gambar tu. Oh, nampak tak? Dekat sini. Atas meja. Letak atas meja. Tu dia. Tidak mengecewakan. Ada juga cenap. Belanja gambar. Satu atas meja. Alan, gambar mana? Gambar mana? Ikat mana? Ha. Oh, kecil lepaskan mana? Dasar. Oh, ni menakutkan lah dia ni. Okey, baik. Jumpa lagi. Level-level menakutkan lah dia orang ni. Mana lagi? Mana lagi? Abang ni nak keluar. Abang ni nak keluar. Ada juga buat ikan. Ada lain tak keluar lagi. Bang, belanja gambar bang. Atas meja. Letak atas meja ikan tu. Cantik. Tu dia. Banyak tak nak balik guys. Tak nak balik banyak tu. Sana langsung tak berganjak. Dia orang overtime ke? Banyak yang overtime lah. Boleh nak balik lah balik. Bawa kereta sorong lah bang. Ni atas meja tak atas meja. Tengok dia memang menakutkan. Patut bawa kereta sorong minta tadi. Erat ni. Menakutkan. Inilah dia. Buah ikan kerapu. Dua kerapu. Panggil gasak. Aku dah lah. Mek gambar belanja tu. Belakang. Ada lagi nak keluar? Mana lagi nak keluar? Wah, Banjo ada strike lah Banjo. Tu kat kolom 4. Strike Banjo. Kau nak balik tu pasal dia tak nak balik guys. Nampak Banjo strike J6. Pasal dia overtime. Dia overtime tak nak balik. John pun tak nak balik. Ada nak keluar tapi belenggang lah. Boleh. Banjo tu ada 2 ekor. Ramai. Tu nampak. Dia buat balik ikan tu kan. Tu. Baju jeli tu. Macam buah gambai mak. Macam buah gambai. Ya dia. Tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan guys. Nampak. Oi, kau dah nampak dia ambil kaci dia. Kaci dia dah nampak. Siapa lagi nak keluar? Abang ni ada abang. Lagi gambar. Itu ada abang ni. Adalah oleh-oleh dua ekor. Tengah strike guys. John tengah strike kat ujung mana. Patut dia tak nak balik mak John. Aksi yang mendebarkan lagi. Kolong 4. John strike lagi. Pasal tak ada ura-ura pun dia nak bergerak tu. Jali mai pun ada situ. Tengok. Aksi yang mendebarkan guys. Daripada John. Pak Main pun stay kat situ. Pak Main dah naik Tiger tadi. Jackpot. Kita tengok adakah John berjaya mendaratkan. Ataupun dia kecewakan. Sama-sama kita tunggu. IBG dah berlaku skala 5. Tergantung. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Kejayaan guys. Mana tadi? Adik ni. Dek belanja gambar tu. Nampak. Menakutkan dia berikan. Tak meja. Cantik. Ambil lah kereta tolak tadi. Bawa ikan banyak belakang. Kena bawa banyak ni. Berat ni. Kena ambil kereta tolak. Mana lagi nak keluar? Mana? Alamak. Itu dia Pak Din. Alamak. Pak Din. Naik Tiger. Tiger guys. Tiger. Pak Din kutip Tiger. Tiger tergantung. Akhirnya kejayaan. Ada strike lagi pasal dia tak nak balik guys. Ramai lagi stay kat itu. Tak nak balik.
Boleh juga eh. Wah, ini dia belanja. Wah, wow, belanja tu gambar apa? Oh, tengok Pak ni bakar darah. Ui. Terkencing-kencing ikan tu. Meh. Pak Dek main timbang tu. Dah. Ah, bawa timbang tengok. Dah. Ah, timbang, timbang. Ni timbang. Mana tahu dia jadi 8 kilo. Apa ni? Paling tinggi 38. Oh. Boleh buka receipt lah. Tengok abang memang. Dah 4 ekor. Tidak mengecewakan. Ha? 23. Apa boleh buat? Dah nak jadi sekolah skamer juga lah. 13. Itu kolam puaka dia. Kolam puaka. Kalau pergi ada tak bawa tak terjadi. Ha. Aduh. Ada lagi strike. Ada lagi strike. Oh, ada strike. Ha? Kena ngam-ngam 4. Okeylah Red Bull. Guys, nampak tu Pak Din. Jackpot dia 4 kilo ngam-ngam. Okey. Malas nak gerak pergi sana guys. Dekat kolong 4. Ngam-ngam mesti tak pasti. Okey guys, itu saja guys daripada kolam satu kolam keramat ni. Ha, yang mana melebihi 2 ekor tahniah lah, yang gasak lagi lah tahniah kan. Yang balik kosong tu please saya kena adat pertarungan. Okey. Apa pun yang penting korang ada video informasi dan juga video hiburan guys. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seekor tu nasib dalam menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak dia. Okey. So ingat dua patah perkataan cukup keramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya, majulah sukan memancing untuk kita semua, guys. Akhirnya. You are a champion.
Champion.